Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa kasus TPPM dan TPPO seringkali terjadi akibat korban yang diimingi dengan hal-hal yang menggiurkan dan menjanjikan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka perlu edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif agar uh, tidak terjadi tindak pidana uh, perdagangan orang dan juga penyelundupan manusia. Untuk itu, bagaimana peran dari imigrasi dalam pencegahan TPPO dan TP PM ini kita akan bahas dalam Aceh Bicara hari ini bersama dengan narasumber saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Ujo Sutojo SHMSI beliau adalah Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh Assalamualaikum Pak Ujo Waalaikumsalam Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara dan kemudian pemirsa juga sudah hadir bersama saya Bapak Deni Tresno Sulistianto AMDIM SHMH beliau adalah Kepala Subbidang dan penindakan keimigrasian. Assalamualaikum Pak Deni. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan pemirsa perlu kami informasikan bahwa dialog Aceh Bicara hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Aceh. Baik di awal saya ke Pak Uja terlebih dahulu sebelum kita lebih detail ke TPPO dan juga ke TPPM. Di awal kita akan membahas terkait dengan imigrasi dulu ya Pak ya. Uh, sebagai edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat Apa sih sebenarnya imigrasi itu Pak? Saya ke Pak Ujo, silakan Pak uh, Baik, uh, tentu kita harus uh, merunut kepada regulasi Yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2000, 2011 Tentang keimigrasian Di pasal 1 ayat 1 jelas Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang dan pengawasan orang asing. Jadi ada dua poin inti. Jadi keimigrasian itu ruhnya adalah lalu lintas orang dari dan keluar wilayah republik Indonesia. Nah, di sinilah peran imigrasi yang ada di e, bandara di imigrasi sering disebut tempat pemeriksaan imigrasi di e, bandara Ustaz Iskandar Muda misalnya di situ iya. yang mau ke Malaysia yang mau kemana di situ ada pemeriksaan keimigrasian. Betul. Terus, yang keduanya terkait pengawasan orang asing. Mm -hmm. Pengawasan di sini meliputi izin tinggal dan kegiatan, okay. jadi izin yang diberikan untuk orang asing sebagai apa dan kegiatannya apa. Itu eh, imigrasi secara eh, regulasi didefinisikannya. Oke, okay, itu tadi definisi dari uh, imigrasi itu sendiri. Yang mungkin masyarakat yang sering apa uh, uh, mengetahui tentang imigrasi ini kalau kita mau keluar negeri harus punya paspor, urusannya adalah ke imigrasi. begitu. Tapi sebenarnya imigrasi ini punya tugas dan fungsi tersendiri juga, begitu. Yang mungkin perlu juga diinformasikan kepada masyarakat bahwa banyak sebenarnya tugas dari uh, kemigrasian ini. Boleh Pak Ujo dijelaskan, Pak Ujo. Baik, uh, kita berangkat dari fungsi. Yeah. Jadi, fungsi keimigrasian itu kita sering sebut "tri fungsi" di organisasi. Pertama adalah pelayanan. Kami di imigrasi, pelayanan itu meliputi pelayanan WNI dan WNA. Nah, untuk WNI yang paling populer di Republik Indonesia ini adalah terkait pelayanan paspor. Nah, perlu saya sampaikan bahwa paspor eh, itu adalah dokumen milik negara. Masyarakat yang memohon paspor di imigrasi, dia hanya pemegang. Nah, paspornya itu adalah dokumen milik negara. Nah, kalau dokumen definisinya milik negara, boleh Bapak Ibu yang punya paspor, pemirsa TVRI di, di rumah, di mana saja, boleh dibaca di situ. Di halaman terakhir ada not, ada catatan. Paspor ini adalah dokumen milik negara, jadi tidak melekat punya dia. Dia hanya pemegangnya. Karena paspor itu mempunyai tiga fungsi. Di situ ada biodata. Di situ paspor itu memuat biodata orang pemegangnya. Paspor juga menjadi alat untuk perlintasan antar negara. Kemanapun berangkat, keluar negeri, lintas negara, itu harus menggunakan paspor. Karena secara internasional alat perlintasan antar negara adalah paspor. Dan yang ketiga fungsi paspor adalah bukti kewarganegaraan. Ketika orang Indonesia bermasalah di luar negeri dan melekat pada dirinya adalah paspor Republik Indonesia, pemerintah yang menangani di luar negeri pasti mengatakan kewarganegaraannya adalah Indonesia. Jadi ada tiga sebagai identitas diri, mm -hmm. alat perjalanan lintas negara Ayah. dan juga bukti kewarganegaraan. Nah, mm -hmm. itu di paspor. Mm -hmm. Selain penan paspor, juga banyak di sini mungkin ada w, eh, WNI eh, yang apa? ABG lah, anak berkewarganegaraan ganda. Oh, Karena okay. kita punya eh, kebijakan bagi anak hasil kawin campuran itu berkewarganegaraan ganda. ganda. Nah di situ ada yang uh, diberikan catatan bahwa walaupun dia paspor asing, pasti harus ke imigrasi untuk mendapatkan catatan bahwa pemegang paspor itu adalah uh, subjek dari uh, kewarganegaraan mm. ganda. Okay. Ya, itu bagi WNI. Dan bagi orang asing, uh, pelayanan kami cukup banyak. Orang asing yang mau ke Indonesia terbagi menjadi orang asing yang datang ke Indonesia harus dengan visa. Mm -hmm. Nah itu bermohonnya ke imigrasi di pusat di direktorat jenderal imigrasi. Ada juga orang asing yang cukup di airport memohon visanya dinamakan mm -hmm. dengan visa on arrival. Okay. Ada juga orang asing yang datang ke Indonesia bebas visa, mm -hmm. bebas visa kunjungan. Yeah. Itu adalah untuk negara-negara di kawasan ASEAN. Kenapa dia bebas bisa? Karena reprosikal Bu. Uh, hubungan timbal balik. Orang Indonesia ke Malaysia pun sama. Tidak memerlukan visa. Pisa. Hanya bawa paspor kita bisa datang ke Malaysia. Hmm. Begitupun orang Malaysia ke Indonesia kita perlakukan sama resiprokal gitu kan. Uh, ASEAN ada juga beberapa negara di subjek untuk bebas visa kunjungan. Mm -hmm. Nah itu untuk pelayanan orang asing selain visa juga perpanjangan izin tinggalnya. Dia okay. ya, misalnya bagi eh, orang asing yang pemegang di sininya setahun, dia memegang kitas mau diperpanjang menjadi dua tahun, tiga tahun. Nah itu pun eh, kita layani di imigrasi sekarang ada program baru bagi investor yang namanya Golden Visa. Mm -hmm. Nah ini yang menjadi program unggulan imigrasi pada saat ini sedang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi program unggulan untuk masuknya investor ke negara mm -hmm. Indonesia. Itu aja mungkin ibu. Oke, okay, itu di awal terkait dengan paspor ya pak. Tapi ya. banyak lagi urusan terkait dengan paspor ini yang mungkin nanti akan kita jelaskan sambil kita membahas terkait Siap. dengan uh, TPPO ini. Nah TPPO ini yang mungkin uh, kalau kita lihat di berita, ya, di media itu kan banyak kasusnya, gitu. Di Aceh pun ada, begitu. Dan ini juga perlu, mungkin uh, kita uh, jelaskan secara rinci kepada masyarakat. TPPO ini sendiri adalah uh, tindak pidana penyeludupan, uh, tindak pidana perdagangan orang, dan TPPM, tindak pidana penyelundupan manusia. Tapi ini kayaknya, kalau orang awam mungkin mendengarnya seperti sama, begitu ya. Tapi mungkin uh, pasti ada definisi yang membedakan ini. Apa sih sebenarnya membedakan ini, Pak? Ujo? Baik gue dan terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat mm -hmm. penting. Mm -hmm. Jadi begini pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, ini perlu kami sampaikan bahwa memang eh, masalah TPPO dan TPPM ini kalau dilihat seperti sama dan serupa padahal beda. Mm. Ada delik dalam tindak pidana perdagangan orang yang tidak ada di tindak pidana penyelundupan. Bedanya, kalau tindak pidana perdagangan orang di situ ada unsur delik atau unsur hukum eksploitasi, hmm. sedangkan di TPPM itu tidak ada unsur eksploitasinya. Orang hanya diselundupkan untuk masuk ke negara tertentu, tidak okay. untuk masuk toh, tapi dia eh, tidak diperkerjakan, tidak ada eksploitasi di negara itu. For example, sebagai contoh, pengungsi Ronghia lah. Hmm. Dia dibawa dari ko sampai ke Aceh itu penyelundupan. Oke karena ilegal. dia di sini tidak dieksploitasi tidak disuruh kerja tidak diperundungan tidak di perundungan lah istilahnya mm -hmm. tidak dipekerjakan Nah itu bedanya antara TPO dan TPM perpindahannya perekrutannya itu semuanya hampir sama lintas negaranya mm -hmm. cuman kalau TPO tidak semuanya lintas negara mm -hmm. misalnya ada warga Aceh Direkrut di Aceh, baru dibawa dipindahkan ke Jawa, di Jawa dieksploitasi. Itu masuk unsur TPO hmm. karena delik-deliknya terpenuhi, walaupun dia tidak lintas negara. Okay. Ada perekrutan, ada pemindahan. gitu Oke, itu termasuk unsur-unsur dari TPPU itu ya. sendiri, begitu ya. Saya ke Pak Deni, terkait dengan kasus ini, Pak boleh diceritakan ya. nggak sih Pak kalau kasus ini tersendiri khususnya di Provinsi Aceh mungkin ya. ini seberapa uh, besar sih Pak? Uh, terima kasih ya. Bu Ida Mungkin bisa saya jelaskan nih uh -huh. untuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadif, Pak Ujo ya. perihal perbedaan TPPU dan TPPM, TPPM ya. Mungkin uh, yang sedang uh, lah ya mungkin yeah. ya ini kan uh, Rohingya yang di sini Betul. ya jadi ya tadi sesuai dengan jalan Pak Ujo jadi uh, yang lebih banyak yang di Aceh ini TPPM mungkin ya mm -hmm. untuk sekarang ya Pak yang okay. sekarang soalnya uh, sudah beberapa uh, kasus yang mm -hmm. sudah di uh, di sidik oleh pihak polisian dan saya juga nih udah tiga kali sebagai saksi ahli okay. tentang tindak pidana penyelundupan manusia, mm -hmm. soalnya tindak pidana penyelundupan manusia itu dasarnya ikut undang-undang keimigrasian, undang-undang mm -hmm. nomor 6 tahun 2011 itu di pasar 120 okay. seperti itu. jadi eh, salah satu contoh yaitu ketika ada warga negara Bangladesh mm -hmm. itu melakukan eh, tindak pidana penyelundupan manusia yang bersangkutan itu membawa para pengungsi mm -hmm. Rohingya gitu, jadi itu sudah kalau nggak salah sampai sekarang sudah sudah fonis gitu. okay. itu, dan mm -hmm. juga mungkin TPPO juga uh, tadi informasi juga dari Pak Ujo, kita uh, informasi dari media-media juga ada juga yang sedang ramai juga nih yang di Uh, Kamboja Bu, ya? Yeah. Ya, itu juga Kamboja dua beberapa juga uh, dari warga Aceh juga yang sebagai korban ya okay. tapi banyaknya yang kita tahu juga yang paling banyak mungkin di daerah Medan ya Bu ya mm -hmm. kalau untuk Kamboja itu mm -hmm. uh, artinya kalau kita di Aceh memang uh, yang dari luar yang banyak masuk ke Aceh begitu ya tapi yeah, kalau yeah. kita yang uh, apa warga yang dari Aceh. A warga Aceh yang diselundupkan ke uh, negara uh, lain begitu uh, ada tidak kasusnya Pak Ehm um, yang kita tahu sebenarnya hmm. Pak ya sebelumnya yang itu yang eh, sejadi korban di uh, Kamboja. Kamboja ya. itu ya, begitu ya, oke. Okay. Uh, tentu uh, ada uh, apa ya uh, potensi uh, siapa saja sih sebenarnya yang rentan terhadap ya. TPPO ini. Ini yang mungkin jadi satu hal yang penting juga uh, sebagai masyarakat untuk diketahui begitu. Uh, siapa saja yang rentan ya, menjadi betul. korban dari TPPO ini dan juga TPPM. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ini. Uh, Sebenarnya ini inti ya Wak, ya. Inti dari uh, uh, apa acara ini. Kita akan sedikit memberikan edukasi kepada generasi Z nih yang hmm. lagi hype nah sekarang ini kan Bu ya. Yeah. Jadi uh, untuk tindak pidana perdagangan manusia atau tindak pidana uh, perdagangan uh, penyelundupan manusia atau tindak pidana, pidana perdagangan orang sekarang sudah mulai bergeser nih korbannya sudah banyak uh, menyasar kepada Gen Z nih yang kita okay. tahu Gen Berarti Z anak-anak muda sekarang ya gitu, betul anak-anak ya? hmm. muda yang sudah biasa dengan media sosial hmm. gitu mengapa seperti itu karena sekarang yang kita tahu uh, Gen Z itu kan orang sekarang lebih suka yang simple ya bu oh, ya yeah. <laughs> simple instan ya? Instant, nah simple instan dan hasilnya lumayan besar yeah, yeah, cepat, gitu kan, okay. nah, jadi itu yang di sini yang kita akan bisa coba mm -hmm. akan kita bahas, mm -hmm. ya. jadi uh, yang tadi pertanyaan tadi sekarang uh, banyak menyasar ke uh, generasi Z mm -hmm. gitu dengan uh, yang orang-orang uh, mem, ya, memberikan angin-angin segar tentang pekerjaan yang instan, Betul. yang mudah dan hasilnya besar, mm -hmm. Nah itu tuh Uh, yang harus lebih diperhatikan oleh generasi Z sekarang gitu. Jadi uh, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang nih hmm. ya di sini ya kan. Jadi ketika mem, apa, uh, menerima informasi hmm. yang menawarkan pekerjaan yang mudah, yang instan dan hasilnya besar itu harus benar-benar di apa ya? check and recheck di -check gitu ya. Di cek ya betul. and recheck. Ya? Ya, okay. betul. Apabila uh, bila perlu bila perlu kita uh, berkoordinasi dengan instansi-instansi yang benar-benar uh, menangani seperti itu mm -hmm. tentang pekerjaan misalnya gitu kan okay. tentang kalau keluaran ke imigrasi seperti betul, itu betul. mungkin seperti itu ya. Pak Ujo ini kan jadi tantangan tersendiri ya di tengah uh, kondisi ekonomi Indonesia saat ini bahkan dunia yang tidak stabil begitu tentu Gen Z ini dengan uh, apa yang tidak stabil juga ya karena maunya yang instan maunya yang cepat gitu kan e, artinya ini punya potensi besar untuk menjadi korban TPPO dan juga TPPM ini e, dari keimigrasian sendiri begitu apa sih upaya yang dilakukan untuk bisa e, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat khususnya gen Z ini yang punya resiko e, ataupun potensi besar terkait kasus-kasus ini? Makasih Bu Ida e, tentu kami secara preventif juga mm -hmm. telah melakukan Beberapa program, kadang-kadang masyarakat juga salah mengartikan, mm -hmm. ketika kita melakukan pengetatan pemberian paspor, misalnya, mm -hmm. karena pesan dari pimpinan kami, Pak Silmi Karim, Pak Dirjen Imigrasi, hati-hati kepada pemberian paspor kepada usia produktif mm -hmm. yang tidak meyakinkan. Ini rentan menjadi korban kayak tadi hmm. uh, gen Z. Yeah. Kami melakukan pendekatan, mau kemana, siapa, itu dianggap kami mempersulit pelayanan. Padahal maksud kami itu preventif, <laughs> jangan sampai ini mohon paspor ini jadi korban. korban. Ya. Oke. Okay. Tapi masyarakat kadang-kadang, nah ini juga perlu kami sampaikan <laughs> bahwa petugas kami di lapangan bukan mempersulit, tapi membantu supaya tidak terjadi. Tindak pidana TPO itu kan jangan sampai <laughs> karena gen Z ini terbuai mm -hmm. di medsos lihat apa e, dari temannya eh ada peluangan nih mm -hmm. ke sini misalnya ke Malaysia kerjaannya bagus atau ke Kamboja ke Thailand ke Vietnam mm -hmm. hanya operator komputer gitu kan mm -hmm. nah sponsornya siapa ketika ditanya mau kerja pasti kami cut itu. Kami akan melakukan penundaan pelayanan paspornya paspor. Kalau dia tidak jelas Nah yang jadi dilema <tuh> eh, Itu tadi selain masyarakatnya juga menganggap kami mempersulit, mempersulit. Dan kami tidak ngedetect bu Karena sekarang ini semuanya serba online yeah. Pelayanan paspor pun kami sudah tidak lagi dengan datang ke kantor Ngisi pom segala macam Sekarang sudah pakai M-Paspor Iya yeah. Dia bermohon online, makanya pas wawancara lah pasti teman-teman di imigrasi akan ngejelimet bagi teman-teman yang produktif lain kalau yang mau umroh yeah. itu pasti cepat bu. Tapi mm -hmm. bagi pelayanan untuk usia produktif yeah. sesuai dengan amanat dari mm -hmm. Pak Dirjen Pak harus Menteri jelas, ya? itu harus itu salah satu mm -hmm. preventifnya yeah. bu. Terus yang kedua juga imigrasi melakukan pengetatan di bandara. Okay. Kami punya data untuk penundaan keberangkatan sampai 38 ribu lebih mm -hmm. orang mau berangkat ke luar negeri dengan tiketnya yang sudah siap, paspornya sudah siap, kami tunda keberangkatnya bahkan kami tolak karena apa? Karena terindikasi sangat meyakinkan bahwa penumpang ini akan menjadi korban TPO okay. dengan ya mohon maaf ya keluguannya dengan ketidaktahuannya di luar negeri mau ngapain siapa yang merekrut nah kalau sudah unsur-unsur wah ini akan menjadi korban nih TPO karena ketidakjelasan keberangkatannya pasti teman-teman di bandara akan menolak keberangkatan ini yang kami lakukan bu selain juga sharing data intelijen dengan teman-teman kepolisian dengan teman-teman bin dan teman-teman yang ada di luar negeri hati-hati nih kalau mau berangkat ke sini E, karena ada beberapa wilayah di ne, di luar negeri ya, mm -hmm. Timur Tengah misalnya Bagi perempuan usia sekian sampai sekian, kita takutkan mereka menjadi pembantu rumah tangga mm -hmm. atau apa yang ilegal. Yeah. Begitupun ke Malaysia untuk usia sekian nanti dia kerja di ladang, di ladang ilegal. Nah bagi ke, ke, ke Kamboja mereka biasanya dipekerjakan di scamming mm -hmm. uh, judi online. Okay. Bahkan yang berita terakhir itu sampai ada yang jual ginjal ini. Okay. Dan terakhir ini menjadi perhatian Pak Presiden, Bu, mm -hmm. dengan dibuatnya Satgas TPPO mm -hmm. okay. yang di uh, ini oleh teman-teman di kepolisian Oke ini artinya menjadi sudah hal yang uh, apa ya Arjen begitu urgen, ya sehingga urgen, ada betul. ada apa uh, uh, ada yang dilakukan khusus oleh uh, presiden nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita terkait dengan hal ini tapi setelah pesan-pesan berikut Baik, ini kasih. Bersa, jangan kemana-mana kita akan kembali di Aceh bicara setelah pesan-pesan berikut ini hai Ya, terima kasih, pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Aceh bicara. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita tadi bahwa uh, dengan teknologi yang ada saat ini, uh, ternyata memang uh, sedikit mempersulit, begitu ya, untuk mengidentifikasi siapa-siapa uh, yang akan calon korban, begitu terkait dengan TPPO dan juga TPPM ini. Uh, tapi, tentu ini jadi satu tantangan tersendiri untuk uh, keimigrasian, begitu ya, terhadap uh, masyarakat Indonesia, khususnya begitu supaya terhindar dari. Uh, kejadian penyelundupan begitu ya ataupun perdagangan manusia begitu. Nah dari kemigrasian ada tindakan preventif yang sudah dilakukan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ujo. Pak Denny, ada kegiatan-kegiatan di luar ini juga yang mungkin sebagai bentuk edukasi kepada ya. masyarakat apa sih yang sudah dilakukan Pak? Ya uh, terima kasih uh, betul. Jadi uh, pada tahun ini ya, Pak ya diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Direktur Jenderal Imigrasi jadi Imigrasi memiliki satu program yang dinamakan desa binaan. Desa binaan imigrasi. Jadi eh, kita di di, khususnya di Aceh itu ada 6 UPT Bu kita. Dengan okay. UPT Imigrasi yang eh, antara lain Banda Aceh, Sabang, Semawe Takengon, eh, Melabuh, dan Langsa. Setiap UPT kita itu ada memiliki desa binaan. Jadi desa binaan itu adalah untuk kita memberikan informasi kepada uh, masyarakat, kepada masyarakat uh, guna mem, uh, memberikan informasi perihal salah satunya bagaimana sih kita uh, untuk berpergian ke luar negeri. Mm. Dan juga yang pasti untuk uh, menghindari se sebagai korban TPPO atau TPPM yeah. gitu kan. Jadi kita berikan edukasi, kalau misalnya dari itu seperti apa mm -hmm. harus ada paspor dan kalau mau kerja juga harus ada izin kerjanya mm -hmm. seperti itu dan harus jelas mm -hmm. itu salah satu. Mm -hmm. uh, apa salah satu program kita desa binaan seperti okay. itu. Artinya kegiatan ini secara kontinu dilakukan di desa ini ataupun 6 iya. PT tadi. Iya betul. Mm -hmm. Jadi okay. di setiap UPT itu ada desa binaan dan juga desa juga desanya itu juga kita pilih kira-kira mm -hmm. uh, di mana tempat yang kira-kira ada calon-calon uh, korban seperti mm -hmm. misal, misalnya betul. mungkin ya di daerah Loksmawe mungkin daerah Biren seperti mm -hmm. itu. Itu kan yang kita ketahui banyak juga yang apa warga-warga uh, Biren itu uh, Aceh Timur itu ke Malaysia gitu iya. kan kita edukasi lah jadi bagaimana harus uh, ketika kita berada di luar negeri seperti itu. Oke. Okay. Jadi memang dicari juga tempat-tempat yang mempunyai resiko, potensi, potensi ya. begitu untuk tergiur ya Betul. terkait dengan tawar tawaran Betul. tapi ternyata jadi korban Betul. TPPO dan juga Betul. TPPM Betul. ini sendiri. Betul. Tapi Pak Ujo pasti banyak lagi modus-modus begitu yang dilakukan Betul. oleh Uh, oknum ini, dan pasti uh, oknum ini juga punya uh, kepintaran yang luar biasa, ya Pak, supaya bisa menggait orang-orang uh, yang akan menjadi korbannya. Tapi, Pak Ujo mungkin bisa dikasih uh, tahu ke masyarakat Aceh juga di sini modus-modus yang paling sering. Uh, korban ini terjerat, itu seperti apa, Pak? Uh, melihat dari hasil wawancara, uh, interogasi. Hmm. Uh, teman-teman yang langsung menangani dan juga dari media, jadi eh, kepada pemirsa TPRI di Aceh dan juga teman-teman GAM and INONG gitu kan, GAM INONG yeah. <laughs> mohon ini untuk diperhatikan, eh, mereka merekrutnya itu melalui media sosial, Facebook, -ka. jadi di Facebook itu ada iklan biasanya mencari lowongan pekerjaan ke luar negeri gitu kan macam betul deh pokoknya seperti betul itu berita gitu kan Nah dengan gaji sekian persyaratannya sekian jadwal tes segala macam jadi pengumuman itu seperti betul di Instagram Facebook Instagram dan media-media sosial lainnya nah uh, generasi jet ini memang gandrung di media sosial hampir setiap waktunya habis untuk di media sosial yeah. Dan ini menjadi uh, sasaran uh, mapianus lah Istilahnya, kalau hmm. dalam bahasa kita, mafia, mafia, TVO. daftar dia dengan online, nama segala macam, baru tes, tesnya pun online di media sosial. Hmm. Setelah itu, diseperintahkan untuk buat paspor, baru beli tiket. Pokoknya meyakinkanlah bagi korban bahwa ini benar dengan gaji sekian berangkatnya ke Thailand berangkatnya ke Timur Tengah misalnya berangkatnya ke Malaysia. Nah ini terungkap setelah mereka menjadi korban TPO di luar negeri. Mm. Boleh eh, pemirsa semua dilihat di YouTube atau di mana mereka teriak. Pak Jokowi, yeah. pemerintah Republik Indonesia, tolong kami. Kami menjadi korban TPPO, kami disekap. Nah, setelah begitu mereka baru teriak dan kita pelajari ini modusnya seperti apa. Dan betul bu, yang namanya mafia itu lebih pintar, mm -hmm. lebih licin lah. Teman-teman mm -hmm. di Kominfo sudah menutup semua media sosial yang perekrutan itu dan akhirnya muncul mati satu, muncul lagi, muncul lagi, terus. Makanya eh, mohon maaf kami di Kemenkumham di Imigrasi perlu memberikan edukasi seperti ini. Jadi eh, mafia ini harus kita lawan. Makanya ya pada Bapak Ibu juga yang mempunyai anak generasi Z, tolong diperhatikan putranya ketika bermain media sosial. Malah media sosial sekarang men menjadi masalah terbesar bagi pergaulan juga. Uh, Gaminong ini yeah. punya teman lewat media sosial, yeah. akhirnya dibawa kabur segala macam lah. Nah ini pun uh, menjadi bahaya laten sekarang nih, mm. media sosial. Yeah. Terutama ini lagi ya Pak ya? Lebih parah, yeah. TPPO, TPPM <laughs> tuh melaluinya, makanya saya mengheadline, menggarisbawahi kepada generasi Z ini, apabila ada tawaran-tawaran pekerja, baik itu di dalam maupun di luar negeri, tadi kata Pak Denny, cek and recheck, Uh, cek misalnya ke BP 2 MI MI mm. kalau dulu uh, di Snaker lah ya ke yeah. di oh, ini website benar nggak sih dia merekrut gitu kalau atau kalau nggak begitu silahkan datang ke kantor imigrasi kita mm. ber, berkoordinasi lah uh, jangan sampai ada korban-korban lain di Aceh mm. terakhir saya juga dapat info ada warga Aceh dari salah satu teman wartawan sudah terjebak sudah disekap di Kamboja Nah, makanya uh, ini menjadi bahaya bukan tidak mungkin banyak tapi tidak terdetek gitu bu ter orang Aceh juga okay. yang menjadi korban TPO mm -hmm. yang sudah berangkat ke luar negeri baik itu ke Malaysia, ke Timur Tengah ataupun ke Kamboja menjadi uh, ya korban-korban TPO yang bekerja di perjudian online, mm -hmm. scamming ya semuanya online uh, pekerjaannya itu. Dan yang paling menyakitkan itu kasus terakhir adalah sampai dengan penjualan ginjal kayak gitu loh. Oke, okay, ya penjualan perlu. organ. Nah, ini yang mungkin uh, masyarakat juga kayak percaya nggak percaya begitu bahwa sebenarnya kasus penjualan organ ini juga benar-benar terjadi gitu okay. adanya ya. Nah, masyarakat harus uh, percaya bahwa ini yang ngomong langsung <laughs> <laughs> Pak Ujo <laughs> begitu yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa kehati-hatian kita terhadap tawaran-tawaran uh, yang menggiurkan dan itu ke luar negeri gitu harus punya tanda tanya besar ya Pak iya, ya. Betul, dan betul, meyakinkan betul. bahwa ini benar-benar uh, atau memang hanya uh, sebagai upaya penipuan gitu betul. Pak. Uh, Denny, Deni tadi dikatakan bahwa binaan desa binaan iya. ini menjadi satu program yang uh, dilakukan saat ini dan kalau kita lihat di Provinsi Aceh memang kebanyakan uh, dalam kasus TPPO dan juga TPPM ini korbannya adalah uh, masyarakat yang ada di desa atau gampung begitu iya, dengan iya. keterbatasan mereka bahasa Betul. Uh, apa asingnya yang juga memang terbatas tapi mereka tetap bisa berangkat nah iya. ini kan uh, jadi satu uh, apa uh, tantangan juga dari imigrasi uh, provinsi Aceh khususnya untuk bisa memberikan pengetahuan lebih mm -hmm. mendalam dari uh, apa kepada masyarakat nah sejauh ini bagaimana sih uh, kontribusi dari masyarakat setempat perangkat desa khususnya di situ untuk bisa uh, sama-sama begitu berkolaborasi dengan imigrasi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat gampung atau desa di sini. ya sejauh yang kita dapatkan informasi dari UPT-PT kami di daerah ya aparat desa semua sangat sangat mendukung, sangat mendukung ketika kita akan memberikan uh, satu sosialisasi kepada masyarakatnya itu sangat mendukung karena mereka juga uh, mengetahui bahwa ini penting gitu kan karena beberapa penduduk di situ juga ada yang banyak yang ke luar negeri gitu dan uh, beberapa kali juga kita kan pak uh, bersama pak ujo juga kita memberikan edukasi kepada uh, di desa binaan itu kita menggandeng tadi BP2MI. Okay. Jadi uh, perlindungan tenaga migran Indonesia itu kan, Pak. Jadi mereka memberikan uh, informasi bagaimana mempersiapkan kita-kita kita akan bekerja di luar negeri seperti mm -hmm. itu. Oke. Okay. Jadi okay. Uh, mungkin ada tambahan tadi ya. Yeah, tadi kan uh, yang sudah jelasan juga Pak Ujo ketika uh, bagaimana sih uh, imigrasi dalam Uh, mencegah nih tppo TPPM. Jadi ketika kita uh, kita lakukan wawancara ya ketika paspor mm -hmm. dan ketika akan berangkat ke luar negeri, mungkin uh, satu yang bisa saya sampaikan ya kan kepada uh, mungkin generasi Z ini yang yang ingin buat paspor dan mungkin ke luar negeri, ketika banyak ditanya oleh petugas, mm -hmm. mungkin kalau uh, sekarang bilangnya kepo nih, kepo, ya. kok petugas kepo sekali <laughs> nih kan. Padahal itu itulah cara kami sebagai petugas untuk melindungi warga negara kita sendiri, ya. gitu kan. Ya sedikit banyak kita sebagai petugas kita mengetahui lah apa eh, mana mana saja sih ini yang benar atau yang tidak, gitu kan. Dengan kita banyak nanya ya udah jawab yang sebenarnya Sebenar -benar, supaya kita okay. bisa memilah bahwa oh ini ada indikasi nih tidak baik gitu hmm. jangan hanya berpikir wah ini kok petugas kepo banget nih? Ya, saya banget. mau kemana kok ditanya-tanya <laughs> ya, kan? satu yang yang juga lagi tren di generasi z ini ketika ada yeah. peristiwa spring ditanya banyak banyak kepo mm -hmm. banget dan mereka rekam diviralkan dengan yeah. uh, apa video-video uh, yang mungkin arahnya ke negatif begitu yang mengunggulkan imigrasi juga uh. nah ini apa yang dilakukan imigrasi untuk bisa apa meluruskan informasi-informasi yeah. yang eh beredar ketika misalnya ada yang viral-viral seperti itu, Pak. Ya, itulah makanya itu yang eh, yang bisa saya sampaikan hmm. gitu kan. Ini tugas kita, tugas kami sebagai petugas imigrasi ketika eh, yang pertama kita akan eh, membuat paspor, kita wawancara. Ini apa sih eh, kok buat paspor untuk apa hmm. gitu kan. Mungkin di dalam dirinya ini ngapain sih kok saya bukan paspor, pentanya tanya aja gitu kan. Hmm. Tapi itu eh cara kita untuk melindungi warga negara kita gitu kan supaya nanti ketika di luar negeri mereka itu benar 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 safe benar benar mengetahui apa yang harus dilakukan di luar gitu kan soalnya eh, ya kita tahu sendiri ketika di luar negeri peraturan mungkin berbeda dengan okay. negeri kita gitu kan jangan disamakan gitu kan ketika contohnya ketika kita di Indonesia buang sampah sembarangan sih masih oke okay, ya kan ketika di Singapura Wah siap-siap bayar denda oh, tuh, yeah, kan? benar -benar. Nah, seperti itu. Jadi uh, mungkin kepada uh, pemirsa hmm. nih. Jadi ketika di bandara, di pelabuhan gitu kan, uh, ketika ditanya oleh petugas, jawab yang sebenarnya hmm. gitu kan, jawab yang sesungguhnya apa yang mau dilakukan, apa berapa lama, kemana gitu, apa kerjaannya dengan seperti itu petugas bisa menentukan wah ini oke okay nih boleh tapi oh ini ada ada indikasi nih sebagai uh, mungkin nanti akan menjadi korban okay. nah itu makanya di situ uh, jangan berpikir oh ini kepo wah kepo, kepo gitu apa ya. petugasnya kan <laughs> karena karena <laughs> kejadian ini sebenarnya korban ini uh, tidak tahu bahwa mereka akan menjadi korban sebenarnya kebanyakan seperti ya. kah? atau memang ada yang dia tahu akan diperlaku apa di Uh, apa menjadi korban TPPO oh, tapi dengan sukarela begitu mungkin, untuk ikut dengan uh, sebagian besar dia tidak tahu okay. tapi mungkin uh, dia tahu misalnya dia akan ke Kamboja hmm. gitu misalnya ya, okay. ya selama ini banyak seperti itu dia hmm. tahu ke Kamboja tapi pekerjaannya yang disampaikan oh ini pekerjaannya di kantoran okay. gitu kan hmm. tapi dia mungkin tidak tahu tidak bisa uh, apa melihat berita yang ada yang sekarang bahwa uh, banyaknya modus-modus seperti ini hmm. tapi misalnya eh yang perlu diperhatikan ketika akan kerja salah satunya nih ya mungkin uh, bisa di itu kan eh uh, ketika akan kerja di luar negeri biasanya sudah uh, dilengkapi oleh apa namanya perjanjian kerja Pak ya. Okay. Perjanjian kerja. Jadi seperti itu. Hmm. Jadi ada kontrak kontra kerja. Kontrak kerja. bahwa Kerjanya apa aja di sana Jadi sudah jelas ya Sudah, sudah jelas pasti, seperti begitu. itu untuk kerjanya Terus e, gajinya berapa Seperti itu. itu mungkin salah satu yang perlu diperhatikan ya Okay. contoh salah satu dan itu juga pasti mempermudah untuk cross check tadi ke BP2MI ya, begitu ya jadi salah kita tahu benar-benar ya. tidak ini tawaran pekerjaan yang diberikan kepada kita Siap. begitu baik Pak Ujo tadi kalau eh, apa tawaran-tawaran atau eh, yang membuat kita kemungkinan menjadi korban itu kan sudah ada begitu. tapi kalau sudah terlanjur jadi korban begitu apa sih yang mungkin eh, resiko yang paling parah begitu apakah eh, apa Indonesia dengan mudah bisa membantu mereka atau bahkan memang akan ada kesulitan-kesulitan yang membuat korban ini uh, malah sulit dibantu oleh negara. Eh, terima kasih, Widah mm. luar biasa. Mm. Eh, ketika di pemberitaan lah, Bung mm. mm. eh, banyak kasus yang menimpa mm. warga negara Indonesia menjadi korban TPPO mm. seperti tadi di eh, Kamboja. Ini terungkap juga karena mereka berani bu, berani membuat satu video inilah kaum jet sekarang hmm. dan dijadikan viral, hmm. nyampe lah ke pemerintah. Wih okay. ternyata ada korban nih. Hmm. Itu juga bagus tuh. Hmm. Kalau bagi e, te, ada pemirsa misalnya di rumah saudaranya sudah di Kamboja, buatlah video kirim, viralkan. Itu juga menjadi satu solusi agar kita jadi tahu loh sebagai pemerintah, wah ada korban nih orang Aceh dan sekarang yang dipakai itu itu betul bu, jet hmm. generation tuh memviralkan sesuatu lewat video hmm. itu boleh ketika dia jadi korban silahkan viralkan banyak di boleh dilihat di YouTube misalnya dengan uh, not korban TPO Kamboja itu banyak videonya. Terus yang kedua ada di perwakilan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu yang namanya kedutaan besar, konsulat jenderal dan konsulat. Nah, di setiap uh, kedutaan besar di situ ada fungsi perlindungan WNI. Saya kebetulan punya hotline-nya, mungkin ini penting nih, uh, hotline. E, perlindungan WNI di luar negeri ini tadi saya cari, dapat dari teman yang e, jadi. E, silakan e, pemirsa di rumah, kalau misalnya ada keluarga, saudara, tetangga yang menjadi korban di luar negeri, masuk ke hotline PWNI. Mm -hmm. Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri dengan nomor... 0812 900 700 27. Ini saya dapat nomor dari uh, teman saya di Kemenlu. Laporkan melalui WhatsApp di nomor tersebut mm -hmm. dan segera akan ditangani oleh teman-teman di uh, Kementerian Luar Negeri, di Direktorat uh, Perlindungan WNI dan di setiap perwakilan kita, baik itu di Kedutaan besar di konsulat jenderal maupun di konsulat itu ada fungsi perlindungan WNI di hmm. protokol dan konsuler hmm. itu akan segera bergerak. Ini perlu e, disampaikan kepada bapak ibu. Memang kadang-kadang waduh udah di luar negeri gimana ya minta perlindungannya? Ya, ya, benar. Negara hadir, jangan takut negara hadir. Jangankan menjadi korban ketika berurusan dengan hukum pun. Teman-teman di Kementerian Negeri mendampingi, Bu, mm -hmm. mendampingi ketika di pengadilannya sampai putusan, mm -hmm. karena disitulah e, perlindungan WNI dilakukan. Jadi, segera jangan hanya menjadi korban. Misalnya, gini: ada saudara yang overstay di Malaysia tidak bisa pulang. Silahkan hotline ke nomor PWNI tadi. udah overstay misalnya 2 tahun bagaimana sih cara pulangnya mm -hmm. kita akan jemput di lokasi di mana dia mm -hmm. kita akan bawa ke konsulat kita akan urus pembuatan SPLP surat perjalanan laksana paspor untuk pulang karena itu adalah menjadi tugas pemerintah dalam rangka melindungi warganya yang di luar negeri jadi sekali lagi saya kata, saya sampaikan Jangan takut untuk melaporkan, melaporkan. korban TPPO baik secara viral melalui hmm. e, media sosial yeah. atau langsung lapor ke kedutaan, kedubes, perwakilan RI ya, kedubes, konsulat jenderal ataupun konsulat atau melalui hotline PWNI tadi di 0812 900 Okay. Itu, itu salah satu caranya. Makanya yeah. kalau kita mau keluar negeri, urusan pekerjaan dan lain sebagainya itu juga harus ada yang tahu ya, Pak ya. Yeah. Jadi kalau 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 ada hal yang tidak diinginkan terjadi di sana, ada yang bisa memberitahu juga begitu. Karena mungkin ada juga uh, kemungkinan kita nggak bisa pegang handphone, misalnya <laughs> begitu, Pak ya. Tapi kita sudah menjadi korban. Jadi ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh orang lain juga begitu. Iya. Yeah. Mm -hmm. Boleh saya tamakan? Ya, boleh, silakan Pak. Uh, jadi begini, pemirsa. Uh, gam minong lah ya hmm, di rumah. Agam-agam iya. dan Inong. Agam-agam <laughs> ya. dan Inong-Inong. <laughs> uh, segala sesuatu itu ada koridornya, yeah. gitu loh. Ada aturannya. Bagaimana sih supaya kita benar sesuai dengan koridor yang dinamakan dengan prosedur. Hmm. Makanya ada tenaga kerja yang prosedural keluar negeri itu, ada yang non prosedural. Kepada Gaminong, carilah yang prosedural. Dengan, seperti tadi, diberangkatkan oleh lembaga yang resmi. Jadi, eh, bekerja di luar negeri itu ada beberapa mekanisme. Ada perusahaan dengan perusahaan di luar negeri. Di sini PJTKI, di sananya agensi misalnya di Malaysianya. Ada juga G 2 G, government to government, pemerintah dengan pemerintah, magang di Korea, magang di Jepang, itu resmi. Hmm. Ada juga sendiri, saya mau berangkat nih kerja, pergi ke kedua PMI, saya akan kerja mandiri di kilang minyak segala macam lah. Itu oke, okay. sah. Yang penting yang agama-agama inong-inong <laughs> harus ada kejelasan pertama mengenai hak dan kewajiban. Haknya diberi gaji berapa, uh -huh. liburnya kapan, insuransinya apa? Uh -huh. Ini penting asuransi itu. Ketika di luar negeri ada kecelakaan, sakit, ada yang mengkaper asuransi uh -huh. itu disediakan oleh agensi atau atau oleh pemerintah di sana. Ini hak kita harus 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 betul-betul kita paham sebelum menandatangani kontrak. Okay. Kewajibannya misalnya kita diharuskan bekerja berapa jam, kapan kita libur, kapan kita bisa pulang ke Indonesia untuk cuti. Mm -hmm. Jangan sampai di perjanjiannya 12 jam, ternyata kerja sampai 20 jam. Nah disinilah makanya perlu komunikasi antara calon pekerja migran atau PMI dengan instansi pemerintah yang memang resmi menangani. Mm -hmm. Silahkan datang ke imigrasi untuk dokumen, untuk persyaratan. Saya sarankan untuk berkomunikasi dengan P2MI. Oke. Okay. Saya sering e, kolaborasi sama P2MI, Bu. Oke, okay, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi setelah satu yang satu ini, pemirsa yang kemana-mana kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam Aceh. Bicara baik, tadi ternyata memang banyak sekali modus yang dilakukan oleh oknum, dan mudahnya eh uh, apa uh, kita tuh menjadi korban kalau kita memang tidak sedetil apa yang disampaikan oleh Pak Ujo tadi begitu ya Jadi uh, apapun tawarannya kita harus detil dari kontraknya begitu ya tadi Pak Ujo ya kemudian apa hak dan kewajiban yang akan kita dapatkan ketika kita menerima uh, tawaran tersebut apalagi ini kaitannya adalah uh, negeri itu negeri gitu negeri, ya G ya. gitu jadi penting sekali uh, kita uh, detail dalam hal-hal uh, ataupun uh, tawaran agar tidak menjadi korban dari TPPO dan juga TPPM ini, Pak Denny. Uh, apalagi sih yang dilakukan oleh uh, imigrasi begitu ya untuk bisa uh, mengedukasi masyarakat selain tadi ada uh, desa binaan gitu. Hmm. Kalau untuk pendidikan kepada mungkin karena ini sasarannya adalah anak-anak muda begitu ya hmm. ke sekolah ataupun ke kampus begitu ada tidak dilakukan kolaborasi dengan imigrasi? Ya. Yeah. Uh sudah beberapa kali juga kita lakukan uh -huh. ketika mungkin Biasanya kita lakukan program ke sekolah-sekolah uh -huh. ketika kita ulang tahun imigrasi ya Oke okay. itu ada sosialisasi ke SMA uh -huh. ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan perihal uh, paspor dan mungkin izin tinggal uh -huh. seperti itu uh -huh. Uh -huh. dan yang tadi mungkin juga disampaikan Bapak Pak Ujo juga perihal eh, apa eh, visa kita yang terbaru mm -hmm. golden visa golden seperti visa. itu mm -hmm. itu kan itu program untuk mendatangkan investor yang cukup cukup baik ya bu ya untuk okay. Indonesia seperti okay. itu oke okay. oke okay. jadi ini juga karena mungkin melihat uh, kondisi ekonomi kita sekarang begitu ya pak yeah. dan ini merupakan kesempatan juga yeah. bagi Indonesia Pak Ucu mungkin mau menambahkan nih terkait dengan golden Visa ini tadi kita sudah menyentuh sedikit, ya Pak. Uh, ya, program unggulan Direktur Jenderal Imigrasi hmm. sekarang ini adalah me bukan mempermudah, ya, uh, merangsang orang asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan, beber dengan beberapa kemudahan. Jadikan Indonesia itu rumah kedua bagi orang asing, syaratnya yaitu. Orang asing yang menyimpan uang di Aceh, misalnya mm -hmm. 10 miliar untuk usaha memperkerjakan tenaga kerja Indonesia di Aceh, imigrasi akan langsung memberikan izin tinggal okay. selama lima tahun. Tidak e, kayak sulit lah, kayak dulu. Sekarang kita permudah itu untuk masuknya investor, mm -hmm. e, langsung kita berikan e, izin, izin tinggal. tinggal sementara selama lima tahun di Indonesia. Syaratnya itu tadi. Uang masuk dari luar negeri ke Indonesia mm -hmm. karena itu kita butuhkan dan bisa menambah tenaga kerja Indonesia di daerah. Mm -hmm. uh, insya Allah ke depan kita akan sosialisasikan masalah okay, ini. Lebih ini. khusus ke ini Pak ya, yeah. ke Golden Visa Nanti ini. Nanti mungkin di Aceh bicara selanjutnya kita ya, akan apa, bicara mengenai <laughs> Tapi kalau untuk ini Pak terkait dengan TPPO dan juga TPPM ini yang dari luar negeri ke uh, Indonesia begitu. Seperti apa, uh, apa uh, keamanan? yang akan diberikan oleh imigrasi begitu untuk warga asing yang masuk ke Indonesia supaya tidak menjadi korban TPPM dan juga TPPO di Indonesia? Uh, baik, ini bagus sekali. Jadi gini, uh, ada beberapa negara yang warga negaranya itu menjadi, kebanyakan ya, hmm. menjadi pekerja sekomersial hmm. Hmm. Uh, di Indonesia. Dan itu, kita sudah beberapa kali uh, melakukan mm -hmm. operasi penindakan hukum, mm -hmm. terutama di bandara. Okay. Jadi, ketika orang mau datang, teman-teman di TPI, tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, pasti ada wawancara. Mm -hmm. Walaupun dia sudah punya visa, tetapi tidak jelas keberadaan dan sponsornya di sini. Okay. Sudah gitu, dia berpenampilan menarik, mm -hmm. dan rombongan itu pasti kita tunda pendaratannya. Oh, Dan okay. sudah beberapa kali itu adalah merupakan akan menjadi korban itu bu TPO okay. tadi di Indonesia okay. kita akhirnya tolak mm -hmm. karena hanya imigrasi yang bisa menolak kedatangan orang asing di negeri ini. Oke, okay, baik. Terima kasih nih Pak Ujo dan juga Pak Deni atas uh, sharingnya hari ini di Aceh bicara. Mudah-mudahan ini menjadi uh, satu edukasi dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat khususnya Provinsi Aceh untuk mendapatkan informasi uh, detail terkait dengan TPPO dan juga TPPM. Dan mudah-mudahan kita akan uh, nanti bisa membahas dengan tema-tema lainnya dia. dengan imigrasi di Aceh bicara dan uh, kita selesai di sini ya Pak ya, untuk uh, TPPO dan juga TPPM. Terima kasih Pak Ujo Sutojo, SHMSI, Kepala Divisi Kemigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan juga Bapak Deni Tresno Sulistianto, Tianto, AMDI MSHMH, Kepala Subbidang Pen penindakan keimigrasian. Dan demikian perbincangan kita dalam Aceh Bicara hari ini, pemirsa di mana dialog Aceh Bicara hari ini diselenggarakan atas kerjasama TVRI Stasiun Aceh dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh. Saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi